Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat walafiat. Semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Ini jambu madu Black King Kong, saudara-saudara. Ini saat yang tepat untuk kita bungkusin agar tidak diserang lalat buah. Ini jambunya, bunganya lumayan banyak. Terus saudara, bunganya lumayan banyak. Ini cara pemupukan dan perawatan biar buahnya berbuah lebat. Jadi kita selalu harus menyiramnya dan memupuknya. Ini model tabulam pot, saudara-saudara. Tanaman buah dalam pot. Ini bunganya sampai ke bawah-bawah, cabang-cabang muda juga berbunga semua. Jadi cara berbuah lebat jambu madu ini, kita harus menyiramnya tiap hari dan dikasih pupuk 2 minggu sekali, tapi jangan terlalu banyak-banyak, saudara. Cukup kasih 1 sendok makan aja 2 minggu sekali, dan siram yang rutin tiap hari. Mudah-mudahan berbuah lebat dan bunganya tidak rontok. Jangan sampai kekurangan air dia, saudara-saudara. Ini bunganya sangat lebat. Tuh. Ini jambu madu Black King Kong. Dia warnanya nanti agak kehitaman lagi, saudara-saudara. Ini masih belum tua nih. Dia kalau sudah tua nanti agak sedikit merah kehitam-hitaman. Buahnya manis, lezat, dan renyah, saudara-saudara. Ini sebagian sudah kita bungkus. Dan ini yang lainnya akan kita bungkus juga biar bunganya selamat dari lalat buah. Ini Black King Kong ini harganya lumayan mahal, saudara-saudara. Kami di sini dulu jualnya Rp30.000 per kilogram. Kebetulan ini juga dulu lahan jambu madu semua, saudara-saudara. Kita tabulam pot dulunya. Jadi kita coba juga beralih ke usaha lain. Sekarang kita buang semua tanaman ini. Dan ini tinggal cuma beberapa pohon lagi. Jadi karena kita tidak sanggup lagi mengurusnya, pohonnya sudah besar-besar dan seharusnya sudah saatnya peremajaan, saudara-saudara. Ini contoh salah satunya yang sudah kita peremajaan. Ini kita pangkas semua, kita pruning dulu. Ini baru keluar tunas-tunas muda, tunas baru, dan ini nggak lama lagi sudah berbuah juga, dia sudah berbunga juga nih, nggak lama lagi ini, insyaallah.
Ini dahan-dahan kecil ini kita harus buang, saudara-saudara. Ini dahan kecil ini kita buang. Jadi jambu madu Black King Kong ini sangat lezat, saudara. Sangat enak, manis dia. Buahnya lumayan besar, paling 6 biji, 7 biji 1 kilo nih. Lumayan gede, saudara. Dan kalau kita rawat terus, kita kasih pupuk yang rutin, dia tidak akan berhenti-hentinya berbuah. Yang ini nanti belum kita panen, sudah keluar bakal-bakal bunga lainnya, bakal buah lainnya. Ini biar selamat, kita harus bungkus dia, saudara-saudara. Dia jangan terlalu banyak juga, per tangkainya kita sisakan 2 atau 3 buah saja satu tangkainya, saudara-saudara. Kalau misalnya yang banyak, kita buang. Biar buahnya sempurna, besar nanti, kita buang aja ini, jangan takut. Buang aja ini. Buahnya dari pucuk sampai ke pangkalnya, saudara-saudara. Ini dari bawah sampai ke atas. Ini tabu lampot, saudara-saudara. Tanaman buah dalam pot. Baik, demikian aja dulu, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.